Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Firman Nurdiansah. Dan saat ini saya sedang berada di stasiun Gede Bage ya kawan. Ini ngedadak nih. Kita hunting. Video ini tidak ada manfaatnya, hanya akan membuang kuota Anda yang menggunakan wifi tetangga, resiko ditanggung sendiri ya kawan. Nah, saya baru datang dan kereta akan datang ini mulai dari mana nih nih? Dari timur atau barat ya kawan? Saya belum ngecek jadwal, langsung kita hunting saja nih. Nggak tahu dari timur atau dari barat nih ini kawan. Nah ini nih, dan sekalian ini kebetulan sekali ada KLB Kericak lagi di saya ketemu KLB Kericak, tapi sekarang di stasiun Gede Bage ya kawan. Dan saya belum ngecek ini jadwal ini kereta dari timur atau barat ya. Saya ngecek ini nih si muka sinyal, lampu sinyal asa silau gini nih, nggak tahu dari timur nggak tahu barat nih. Tapi kelihatan kalau dari dari barat nih, kereta lokal Bandung Raya akan melintas langsung di stasiun Gede Bage. Aduh, itu peluit. Kereta lokal Bandung Raya telah melintas di petak Gede Bage langsung ya. Ini nih, menunggu persilangan kereta KLB Kericak nih di stasiun Gede Bage ya kawan. Ya ini niat ke hunting ini ngedadak ya kawan, cuma ngecek aja, mau ngecek apa ada perkembangan gak ya di stasiun Gede Bage. Kita cek saja ya kawan. Dan ini spesial ada KLB Kericak sedang menunggu persilangan sepertinya, tapi belum berangkat lagi ya, menunggu silang kembali ya sepertinya ya. Ini nih KLB Kericak menunggu di stasiun Gede Bage kawan ya. Kita coba jalan lah nanti ya ke sana. Ini kita coba jalan ke peti kemasnya nih di samping stasiun Gede Bage ya kawan. Apakah ada perkembangan? Wah benar nih kawan, ada perkembangan, sudah ada bantalan beton ya kawan di sini nih. Oh, dan ada MTT nih lagi standby juga ya kawan. MTT lagi pemecok ya, kereta pecok dah. Oh, benar-benar di sini nih ada bantalan beton nih, sudah ada nih di disimpannya di sini nih di peti kemas Gede Bage nih di samping stasiun Gede Bage di sebelah timur nih, gudang nih kan peti kemas. Kita coba jalan ya, coba ya sana ya, kita coba jalan nih ngecek. Dan ini Kericak juga belum jalan juga nih kawan. Aduh, nah tuh udah banyak kawan nih bantalan beton untuk proyek double track Kira Condong Cicalengka sepertinya ini. Dan tahap pertama itu Gede Bage ke Hurbugur. Nah, nanti ini di Gede Bage nih mulai proyeknya nih. Di Gede Bage untuk proyek double track-nya di Gede Bage ke Hurbugur nih. Udah ada persiapan nih. Tuh, udah ada relnya juga, kawan. Rel ini nih sepertinya untuk wesel juga. Tapi ini nggak ada KLB ya, kawan. Sepertinya ini di ecer menggunakan kontainer, tapi kapalnya saya belum, aduh, tinggalan ini di stasiun Gede Bage. Nah, tuh ini bantalan beton sepertinya untuk wesel juga nih kawan ya. Dan ini seperti diki kia condong, seperti di Ranca Ekek sepertinya. Ini bantalan rel betonnya.
Dan sepertinya peti-peti ini sepertinya besi apa ya kawannya, kalau yang teman tahu itu besi yang pengikat untuk wesel ya sepertinya kawan. Nah, tuh sudah banyak bantalan batangan relnya nih. Sepertinya untuk wesel juga nih, kawan. Aduh, ini kebetulan saya ngedadak ya, belum ada persiapan sekali. Ini kericak juga masih menunggu persilangan. Saya bingung nih antara menunggu persilangan dan mengecek di proyek double track ya Condong Cicalengka ini nih. Yang tahap pertama itu Gede Bage ke Haur Pugur. Tapi kalau teman-teman lihat ada perubahan nih di stasiun Gede Bage ya. Oh, nggak ada ini. Nggak ada tiang pemancar atau apa ya, tiang pemantau nih. Di sini nih, aduh keadaan gerimis juga kamera, aduh. Jadi ada blade ininya nih. Dan MTT nih sepertinya sedang menunggu ini balas, batu balas di ini disebar luaskan ya. Nah, ini nih. Ya, cobalah ke sini dulu lah ya. Ini batalan batangan rel ya. Dan di sana MTT sepertinya sedang istirahat juga nih. Sedang mengecek sepertinya untuk nanti memencok atau jam berapa ya mencoknya nih. Ini udah setelah KLB Kericak menyebarkan batu balas sepertinya akan ikan mati MTT. Nah, ini fokus inilah batalan beton ya untuk proyek double track sepertinya ini nih. Dan peti-peti untuk wesel, pengerjaan wesel batangan rel di sudah tersimpan di peti kemas Gede Bage kawan. Nah, balik lagi dulu ya, takutnya ini kericak mau berangkat juga nih kawan. Kita coba balik dulu aja lah nanti ke deket pelintasannya ya. Kita coba ke sana dulu ya. Duh. Ini kericak menunggu. Dan keadaan ini cuaca juga panas ya. Ada agak cerah, cuma emang agak gerimis sedikit ya kawan. Jadi kena lensa weh. Aduh. Saya bingung jadi ini nih. Mengecek proyek double tracknya atau hunting KLB kericak nih. Nah, kebetulan sekali saya niatnya juga mau ngecek ada perubahan gak ya di Gede Bage nih. Proyek double track, ternyata ada KLB kericak kawan. Jadi saya bingung nih kemana ya. Aduh. Udahlah, anting dulu aja lah. Jadi sana dulu ya. Sepertinya masih menunggu persilangan kereta KLB Kericak nih. Kalau kemarin video sebelumnya itu KLB Kericak di Cimekar ya kawan. Dan sekarang KLB Kericak sedang nunggu persilangan di stasiun Gede Bage. Oke, kita tunggu saja ya. Ini nih. Kereta KLB Kericak sedang menunggu. Berangkat juga nih, cuma ini jam apa ya? Ada jadwal, saya belum ngecek jadwal di handphone ya. Ya pokoknya mah udah ada perkembangan lah ya di stasiun Gede Bage. Sepertinya udah ada pengiriman bantalan beton dan batangan rel dan bantalan beton untuk wesel. Dan juga sepertinya kalau teman-teman yang suka naik kereta lokal Bandung Raya pasti ngecek ya perubahan di stasiun Gede Bage itu ada tiang pemancar atau tiang seperti pemantau ya, sudah dibongkar ya kawan. Kalau ngecek tuh belah sana tuh kehalangan KLB Kericak . Pokoknya tuh di sana. Nah, di sana tuh ada tiang pemancar sepertinya, tapi udah nggak ada gitu ya, udah dibongkar. Apakah stasiun Gede Bage juga akan dibongkar ya? Untuk jalur ke
ini teh 4 jalur ya. Cuma nanti di sana juga ada 5 jalur masuk ke peti kemasnya. Nanti apakah ditambah juga ya di stasiun Gede Bage? Dan apakah juga nanti diaktifkan kembali untuk penumpang? Ya siapa tahu ya kedepannya seperti apa. Cuma ini nih, saya sedang menunggu KLBA. Ada pintunya sudah mau ditutup nih. Tapi ini dari mana ya? Kecek dulu ya. Dari timur atau dari dari timur ya sekarang ya. Aduh, lampunya itu hijau tuh. Di jalur 2. Ini KLB Kericak. Dan ada MTT di sebelah di jalur 3 ya. Di jalur 1, jalur 3 ya. Jalur 3 nih kalau salah nggak salah mah di Gede Bage mah. Pindah lagi lah posisinya. Gak enakan nih. Ya, gak enakan. Kita deket dulu. Nah, kan ini ke arah timur ya, kawan. Ini ke arah timur. Kereta sepertinya kereta lokal lagi nih. Kereta lokal kalau Serayu tadi sudah lewat nih. Kereta lokal Bandung Raya kembali nih. Sepertinya melintas langsung di stasiun Gede Bage ya, kawan. Kita tunggu saja ya. Kita cari posisi yang tepat. Saya juga bingung ini ngedadak Udah ngedadak datang-datang langsung ada kereta. Jadi belum ada persiapan. Jadi kita tunggu saja nih. Kereta lokal lah, sepertinya kereta lokal Bandung Raya tujuan akhir pada Larang ya, akan melintas langsung di stasiun Gede Bage. Karena stasiun Gede Bage saat ini tidak menaikkan dan menurunkan penumpang ya, kawan. Cuma untuk persimpangan saja nih. Nah, kan dari timur nih langsung melintas di stasiun Gede Bage, kawan. Good. Okay. Tapi sepertinya kalau sudah melintas ini sepertinya kereta Kericak nih ya. KLB. Kita coba tunggu aja ya. Apakah ditutup dulu atau dimatikan dulu? Wah, sepertinya diberangkatkan langsung nih. Berangkatkan kembali setelah menunggu persilangan. Kereta lokal Bandung Raya ya. Mana ini teh? Mana ya? Mana? Gak kelihatan ininya stasiunnya di samping selatan sih ya. Gede Bage. Nah, siap diberangkatkan sepertinya ini KLB Kericak. Tapi sepertinya ngeden nih. KLB Kericak. Sepertinya jalur raya ini sepertinya lagi sedang dimodifikasi juga nih. Jalurnya untuk persiapan. Nah, semboyan. Sudah dinyalakan, siap berangkat kereta Kericak, KLB Kericak. Titiknya akan menaburkannya di petak Gede Bage Cimekar ya sepertinya ya. Atau Cimekar ya, Cimekar Ranca Ekek ya. Tuh, ngeden. Sepertinya belum di-ecerin ya, kawan. Kereta ininya batu balasnya kobong nggak ya? Ayo, kasihan nih yang di pintu perlintasan yang maju nih. Kereta KLB Kericak diberangkatkan ya kawan. Ya, nggak disapa, ya
pinuh pinuh di dalam ya kabin oke nya. Nah, pelan-pelan. Oke, angkat. Oke. Ya, sudah berangkat nih kereta KLB Krikjak. Oke lah, kita wake up lagi tadi pelintasan. Di proyek double track ya Condong Cicalengke yang gede bagi Hawi Pugo ya tahap pertama itu kawan, dan di gede bagi sudah ada bantalan beton dan batangan rel dan juga persiapan pemasangan wesel ya, cuma emang belum ada pekerjaan lapangannya sama di sisi timur ya, sisi barat ya. Atuh nuhun lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan.